Mason Greenwood menarik diri dari timnas Inggris jelang pengumuman skuad Piala Eropa 2020. Ia masih mengalami cedera dan memutuskan untuk absen di turnamen tersebut. Pengumuman itu disampaikan oleh timnas Inggris dan Manchester United pada Selasa tanggal 1 Juni 2021. Dalam pernyataannya, kedua pihak tak menjelaskan secara spesifik cedera yang dialami Greenwood. Namun menurut laporan, ia mengalami cedera di paha. Penampilan Mason di klub diatur sedemikian hati-hati agar ia tetap tersedia sepanjang musim yang intensif untuk Liga Inggris dan Liga Eropa 2021. Namun kembali bermain untuk sebuah turnamen tak akan memberi keuntungan untuknya dan Mason akan tetap di Manchester untuk memulihkan diri dan bersiap untuk pramusim, ucap pernyataan Manchester United. Musim ini Greenwood tampil cukup banyak bersama Setan Merah yakni 52 kali di seluruh ajang dan berhasil mengemas 12 gol dan 6 assist. Namun untuk timnas Inggris, ia baru tampil sekali, tepatnya pada September lalu saat menghadapi Islandia di UEFA Nations League. Setelahnya, ia dipulangkan bersama Phil Foden karena ketahuan melanggar aturan protokol COVID-19 dengan mengundang orang asing masuk ke dalam hotel tempat skuad The Reliance menginap. Foden sudah kembali dipanggil berkat penampilan ciamiknya bersama Manchester City, sedangkan Greenwood hingga kini belum kembali bermain untuk Inggris. Piala Eropa 2020 sedianya bisa menjadi peluang bagi Greenwood kembali turun bersama Inggris. Mengingat penampilannya musim ini bersama MU terbilang baik dan ia masuk ke dalam 33 nama skuad sementara. Namun dengan pengumuman ini, ia harus menunggu lebih lama.